Anda masih bersama kami di Lintasan News Malam. Pemirsa, sebuah minibus travel menabrak truk hingga ringsek di ruas tol Cipali Indramayu, Jawa Barat. Akibat kecelakaan maut, 3 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah korban ini tergeletak usai minibus dugaan travel gelap yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang truk di ruas tol Cipali, kilometer 139 Kabupaten Indramayu, Selasa pagi. Naas, 3 orang tewas seketika di lokasi kejadian, sementara 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut ini bermula saat minibus yang diduga mobil travel gelap berpenumpang 10 orang ini melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun saat melintasi di kilometer 139 Indramayu, minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi ini tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak bagian belakang truk. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk saat berkendara. Akibatnya 3 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 7 lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan sang sopir tidak terluka dan hanya mengalami syok. Seluruh korban tewas maupun luka-luka langsung evakuasi ke Rumah Sakit Cibeureus, Majalengka. Untuk penyebab terjadi kecelakaan diduga sementara ini karena sementara kita menduganya ini adalah travel ilegal. Sementara sang sopir minibus travel kini diperiksa oleh polisi. Minibus yang ringsek parah pun diamankan di unit laka lantas PJR Kertajati, Majalengka. Kasus kecelakaan maut ini tengah ditangani pihak kepolisian Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, iNews melaporkan.